dilakukan yang pertama. Di GKI Surya Utama, setiap minggu kita akan menentukan simbol-simbol apa. Jadi minggu ini, simbol apa yang akan kita renungkan bersama adalah gambar sebuah lilin yang menyala. Lilin yang menyala ini adalah gambaran bahwa dalam rangka menantikan Kristus datang kembali, kita mau mengenali hati. Mengenali hati kita berarti kita memeriksa diri. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah perlu dengan sukacita, rasa syukur, cinta kasih? Atau jangan-jangan masih tersembunyi kebencian, iri hati, penyesalan, kekhawatiran, keserakahan, dan hal-hal yang menggelapkan pandangan kita akhirnya akan kehidupan yang sesungguhnya Tuhan karuniakan kepada kita dengan penuh kebijakan. Biarlah kiranya di masa akhir yang pertama ini kita mau menyalakan lilin mulai dari dalam hati kita, sehingga dengan demikian ada ruang untuk Tuhan bertahta dalam kuasa dan kasih-Nya. Saat dunia dipenuhi ancaman dan tantangan, saat kepesimisan dan keputusasaan mewarnai kehidupan, hidup kami ya Tuhan dalam terang-Mu yang kudus.
Marilah kita memasuki penghayatan akan masa-masa penantian dengan berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya senantiasa menyatakan pengharapan kepada kita. Damai Tuhan beserta. Tak terasa peringatan Natal sudah semakin dekat. Kita hendak merefleksikan kembali hadirnya Kristus, Allah Sang Terang, di tengah kehidupan kita sehari-hari. Kehadirannya kadang di luar bayangan dan dugaan kita, seperti yang dinyatakan Petrus. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalamnya, dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Maka penting bagi kita memiliki spiritualitas penantian untuk menyambut kehadirannya. Inilah pentingnya kita menghayati minggu-minggu Advent, agar kita belajar menjadi pribadi yang sabar untuk menantikan kedatangannya. Awasi dan jagalah terus diri kita, dan nyatakanlah kesiagaan kita dengan terus mendekatkan diri melalui doa kepada Tuhan, sumber pengharapan kita. Musik.